Halo semuanya, berjumpa lagi dan aku Yetian Revivi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk bermain game balap-balap mobil. Ya, aku udah lama banget gak pernah mainkan balap mobil lagi seperti ini ya. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita let's go ya, jadi mainkan game ini. Tadi aku udah sempat melewati beberapa tantangan. Ini udah dapat ya, sampai bintang 5 semua. Ini ya seperti tutorialnya kita coy, pemberitahuan kita seperti apa cara bermainnya gitu. Oke, di sini baru kita langsung aja coba aja ya. Nanti aku bakal memberitahu pada kalian semua fitur-fitur lainnya juga. Di sini aku sudah mendapatkan kendaraan baru dan sekaligus skill baru. Jadi setiap kendaraan itu memiliki skill-skill yang berbeda. Ya, tadi yang ini pertama aku pakai itu adalah untuk melempar ke tempat lawan dan ini slick. Kita bakal pakai ini dulu ya. Oke, langsung aja kita select. Kita bakalan coba untuk race. Let's go. It's adventure time. Oke, kita bakal coba untuk mediasi dulu ya, baru kita normal challenge. Guys, sorry banget kalau misalnya agak-agak nge-lag karena game ini belum rilis di PlayStore Indonesia, masih di tap-tap. Jadi aku udah coba, agak-agak nge-lag juga, sorry banget ya. Nanti kalau udah rilis kita bakal coba lagi dan semoga aja kali ini nggak nge-lag ya. Oke, langsung aja kita let's go. Oke, langsung saja kita bakal balap-balap. Aku udah tahu men. Aku udah tahu men. Ready? Set. Di sini bakalan jumpa-jumpa skill-skill yang menarik ya. Kita bakalan pakai ini. Wow. Agak nge-lag, aku agak pahit sih. Tapi herannya kalau kita mainnya solo gitu kan ada tantangan solo itu nggak nge-lag. Karena itu sangat heran banget. Nanti rilis kita bakal coba lagi ya teman-teman ya. Kita balap-balap lagi lah. Kita nggak pernah balap sih. Ah, salah. Ini sih. Kena listrik kawan. Oke, kita cek. Ayo dong, kita pergi satu dong. Ya, aku udah kena ini loh. Malah aku yang kena. Ini, bisa aja. Kena. Didekati kita gak dikasih. Yes, that's right. Jadi kita gak dapat ya. Oke, kita dapat. Nice, kita berhasil. Satu. Aku ternyata bisa juga ya. Ah, tadi kan mainnya ulo-ulo gitu sih ya. Bilang aja lo banget ya beruntung gitu. Ya, tenang. Di sini kita dapat di bintang 5. Mantap sekali ya, teman-teman ya. Ini namanya belum gue ganti, mesin namanya player. Ada kira kalau begitu kita bakalan coba untuk melihat fitur-fitur terlebih dahulu dan selain itu kita bakalan coba untuk lanjut lagi petualangan kita. Dan sekarang ada map baru lagi, map lava di api-api gitu dan seterusnya tiba bakalan terus terbuka lagi tempat-tempat map-map yang menurut aku bakal lebih mantap lagi cuy ya. Kita bakal lewat ini, kita bakal coba kita dulu. Nah, sekaligus kita membuka hadiah-hadiah terbaru. Seperti itu terbuka untuk kendaraan kita cuy. Wah, sudah habis ya. Di sini ya kalian bisa langsung tolong aja dulu ya. Di sini kita bakalan coba kesini dulu, ini ada untuk challenge-nya, token challenge-nya cuy ya, bisa kalian mainkan gitu cuy.
Oke, ini kendaraan-kendaraannya cukup banyak banget. Nah, semoga aja nanti kalian bisa mendapatkan kendaraan-kendaraan aja ya. Di sini aku baru ada satu juga. Ya, pengen sih aku dapat lagi, tapi belum dapat mobilan aja ya. Kalian bisa lihat aja ya, setiap kendaraan itu memiliki skill-skill yang berbeda cuy. Ini ada tulang ya, ada es, ada sayap, nah, ada perlindungan gitu ya, ada boom, dan banyak juga masih yang lain. Dan semoga untuk perilisan nanti bakal banyak banget mobil-mobil baru lagi ya. Biar kita lagi seru lagi mainkan. Kita bakalan coba untuk ke challenge dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakalan coba untuk challenge. Dan kalau di challenge ini kan mainnya sendiri teman-teman ya. Tapi itu gak nge-lag, kita yang mantap gitu. Kenapa tadi agak-agak nge-lag gitu ya. Aku gak ngerti juga, kita bakal tunggu perilisan aja lah teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bakalan balap-balap aja. Ready, set, go. Nah, di sini bakalan kumpul ini cuy. Jadi ini kita kumpulkan sebanyak mungkin. Oke, perlindungan pula cuy. Padahal nggak pakai apa-apa. Karena soalnya kena pusing. Makanya kita butuhkan terus luas. Nice, sudah satu lagi ya. Ini pentingnya nggak bakal terus kurang, nggak bertambah sama sekali ya. Kalau kurang nanti kita bakal habis waktu. Masih pengen berapa sih? Satu perhitungan. Tapi di sini ada musuh, bro. Oke, nice. Plus kita dapat ya. Ya, kalau ada kalau dapat turbo tadi kalau lebih cepat lagi ya. Sayangnya kita hanya mendapatkan itu coba. Ya, nggak apa-apa lah. Semoga kita dapat di kendaraan baru ya. Semoga aja. Oke. Kita bakal lihat saja apakah kita di sini bakal mendapatkan kendaraan baru kita. Kecewa sih kecewa kita bukanya. Di sini ada untuk 22 menit ini tiket gitu ya. Ini untuk bahasa Inggrisnya cuma satu ya. Oh ada bahasa Portugis juga banyak. Oh tiga ya. Di sini kalian bisa sambung akun juga biar kalian bisa main lagi ya. Kalau kalian hapus gamenya dan download lagi merasa udah tersambung. Di sini kalian bisa tingkatkan untuk masalah speednya, position, drive, on road, super powernya ya. Nanti kalian bisa dapatkan juga kalian tambahkan satu persatu. Ini total aku yang perfect race. Mantap juga ternyata maksudnya ya. Kita bakalan coba untuk kesini cuy. Kita bakalan balap-balap dan kita bakalan coba untuk nah, langsung aja kita let's go. 2500 kita buka. Oke, langsung aja kita bakalan coba ke normal ya. Semoga aku bisa ya. Sosokan tadi ya Bang Andre yang berkala gitu. Sosokan main di normal. Kita bakalan coba aja ya. Semoga ya aku bisa gitu. Aku yakin banget pasti aku bakalan bisa aja ya. Kita harus semangat, semangat dan semangat untuk bisa nyosor-nyosor jadi peringkat satu cuy. Oke, langsung aja kita let's go pipi. Oke, kita di sini balap-balap lagi. Ready, set, go! Ini sih udah stabil ya cuy. Di sini kalian bisa pakai ini aja ya. Bakal masuk ke dalam. Kena, susah ya. Thank you.
Oh iya, itu es batu nggak boleh kena, nggak boleh kena es batu tuh ya. Bahaya banget. Untung baru peringkat, baru lap 1 ya. Bahaya ya. Apaan nih? Baterai aku serius, apaan tadi itu? Makin panasnya pertempurannya. Gila. Matikan lightsaber. Kejar kok ya. Kita ambil bintang-bintang tuh biar turbo-turbo cuy ya. Alah! Alah, peringkat 2! Lambat kali! Gak apa-apa. Agak kecewa sebenarnya sih. Itu tadi waktu belok-belok, kenapa itu bisa ke samping kali kanan gitu cuy. Mungkin kalau nggak kita kayak gitu pasti bisa juara ya, karena tipis banget tadi cuy. Wah parah sih ini, asli parah banget sih. Nah di sini kita bisa meningkatkan ya, untuk ini ya kita meningkatkan apa, drive ya dulu. Oke. Soalnya. Wah, ini terbuka lagi tempat baru lagi di Jakarta. Kita buka dulu. Mantap sekali ternyata game-nya kan. Kalian wajib coba ya, cuy. Di sini kita bisa beli ya. Ini antemnya 200. Oh, ada yang gratis ini juga. Kita bakal beli aja ya. Wow. That's super cool. Kita buka dulu cuy. Sudah mungkin kita nih cuy. Buka kaleng-kaleng cuy, kita buka lagi cuy. Biar lebih kuat cuy kita ya. That's super cool. Kita buka pakai ini cuy. Dia tetap bisa langsung beli juga. Cukup menarik sekali kan teman-teman. Nah saya kita bakal coba untuk main di tempat baru lagi dengan menggunakan kendaraan baru dan yang pastinya skill terbaru lagi cuy. Kita ini main di SC atau apa sih? Normal ya. Aku sih sebenarnya tadi pengin coba yang akhir gitu ya. Akhir challenge ya, bukan hard ya, bukan. Enggak apa-apa, kita bakalan coba aja ya. A few moments later. Oke, di sini kita bakalan mencoba untuk bermain di challenge ya. Kasih ya, sih challenge. Ya, coba aja. Ready? Set. Go. Tuh, keren ya. Ngelek kan? Ngelek. Oh, di sini kita menang poin. Oh, itu membantu kita untuk mengambil. Oh, gila sih. Banyak banget kita dapat. Wow. Keren sih, gila sih. Bisa hancurin gak? Ntar kita bakal bintang 5 cuy. Kita bakal ambil ini. Itu gunanya apa sih kalau gak? Hancurin cuy. Sayang banget. Ya Allah gak bintang 5 cuy. Dapet. Iya. Dapet bintang 5 cuy.
Oke guys, sekian aja untuk video kali ini, seperti ini aja. Dan menurut aku sih ini gamenya cukup menarik banget dan yang pastinya seru juga sih ya untuk kita mainkan. Ya nanti kalian bisa langsung komen di bawah tanggapan kalian seperti apa tentang game ini. Kalau kalian menurut kalian bagus atau enggak, kalian komen aja. Kayak mana tahu nanti developernya nonton channel YouTube aku, jadi bisa membuat game ini lebih baik lagi. Oke, seperti biasa, jika kalian suka langsung aja like, kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ini spotlight, ini terus melanjut langsung aja subscribe, kalau nggak subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.